Halo dok, ini otoklav kita Runda Max 8B. Fitur apa aja yang ada di dalamnya? Oke, kita mulai. Nah, di sini ada selang untuk pembuangan limbah atau air kotor, dan di sini untuk selang pembuangan air bersih. Ini tombol power atau tombol off-nya. Dan ini untuk layar LCD-nya. Oke, coba kita nyalakan tombol powernya. Nah, di sini kalau air water sterilnya belum kita masukkan di dalam ini, akan terdapat bacaan seperti ini, warning no sterile water. Oke, kita masukkan seal. Kita menggunakan AquaBase dari DR11 Medica. Nah, ini untuk gelas penampung waternya. Sterilisasinya udah kita isi kurang lebih 3 gelas ini ya dok. Nah, ini untuk pengisiannya. Oke, kita tutup. Nah, ini tombol onnya kita nyalakan. Nah, di sini sudah ada bacanya ya, jadi udah terisi air sterilisasinya, dan ini untuk menunya. Kita coba menunya kita turunkan. Nah, untuk autoclave ini ada 9 mode. Ini mode pertama, unwrap dengan suhu 134. Kita turunkan ke mode kedua, masih unwrap dengan suhu 121. Ketiga, wrap dengan suhu 134. Keempat, wrap masih suhu 121. Kelima itu cotton 121. Keenam, plastik. Dan ketujuh, perion atau protein. Yang ke-8 BD test darah. Yang ke-9 ini leak test untuk tes vakum. Oke, kita kembali ke menu pertama. Kita coba ke unwrap suhu 121. Setelah kita sudah menentukan suhu 121 dan dalaman autoclave ya, 23 liter. Dan ini untuk kelengkapannya. Dilengkapi tray-nya ada 3. Tray pertama 1, 2, 3. Kita masukkan tray-nya dulu. Setelah itu masukkan alat yang kita mau sterilisasi. Ini tooth forceps. Kita coba taruh. Setelah itu tutup pintunya. Nah, di sini kita tentukan modenya. Kita coba pakai unwrap 121. Setelah itu kita kunci. Oke, baru pencet start. Oke. Start. Nah, ini udah prepare, udah mulai start. Ini kita tinggal tunggu kurang lebih setengah jam. Nah, seperti ini. Di sini ada panduan untuk sterilisator, prosedurnya. Nah, di sini kita coba di buku manual book dari halaman 10 untuk tahap-tahapnya. Ada tahap 1 standby, tahap 2 standby, tahap 3 itu mode, tahap keempat itu ready, tahap
kelima, tahap keenam, dan sampai tahap ke 13 open door. Nah, ini kita tunggu saja sampai bekerja maksimal. Oke, terima kasih dok. Oke dok, ini sterilisasinya udah bekerja secara maksimal. Ini sudah selesai dan akan keluar hasil print out seperti ini di samping box. Dan kita tinggal buka pintunya. Dan hati-hati panas dok, kita matikan tombolnya. Thank you. Ini tangnya sudah matang.